Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Empat kendaraan terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu pagi. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini berawal saat sebuah mobil melaju dari arah Denpasar menuju Kabupaten Gianyar. Kendaraan kemudian hilang kendali karena sopir mengalami serangan jantung. Akibatnya mobil keluar jalur dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Mobil kemudian menabrak kendaraan lain yang sedang diparkir. Seorang pemotor dan sopir yang terkena serangan jantung tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Gianyar, Bali.